Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat memang kaya akan potensi alamnya. Tidak hanya budaya dan wisatanya, namun juga sumber daya alamnya yang menarik untuk ditelisik. Salah satunya adalah Batu Manakara, sebuah batu kristal kuarsa yang memiliki ciri seperti bola-bola kecil atau mirip buah anggur. Bahkan pengrajin batuan ini pun bisa meraup omset hingga jutaan rupiah per bulan. Meskipun peminat terhadap batu akik sudah lama redup, namun di Kabupaten Mamuju, pengrajin batu akik masih bisa kita temui. Salah satunya adalah Abdul Rashid, yang mengaku sudah menggeluti usaha sebagai pengrajin batu akik sejak tahun 2015 dan kini sudah mampu mempekerjakan 3 orang karyawan. Ia menjual salah satu batuan yang bernama Batu Manakara. Batu asli asal Mamuju yang memiliki keindahan, warnanya ungu dan memiliki ciri seperti bola-bola kecil menyerupai buah anggur. Karena keindahannya, batuan kristal kuarsa hingga kini masih banyak diminati warga untuk dijadikan hiasan rumah dan juga perhiasan. Hal inilah yang membuat pengrajin batu di daerah ini tetap bertahan hingga saat ini. Berkat Batu Manakara ini, Abdul bisa mendapatkan keuntungan hingga puluhan juta rupiah dalam sebulan. Peminatnya pun datang dari berbagai daerah di Sulawesi, hingga bahkan dipesan dari luar negeri. Setiap harinya mereka mengambil batu dari pengepul untuk kemudian didesain sedemikian rupa, sesuai permintaan pelanggan. Nama batunya, kalau pasarannya di lokal, Batu Manakara. Batu Manakara. Kalau di luar, nama pasarannya Grepagati. Ini dibuat apa saja ini batunya, Pak? Dibuat dalam bentuk pajangan rumah. Pajangan rumah dalam bentuk perhiasan juga ada. Perhiasan. Bola, tower. Ini pemesannya dari mana saja, Pak? Kalau lokal paling dari Sukabumi. Sukabumi. Itu ada yang pesan langsung ke sini. Pendapatannya paling di angka 30 sampai 35. Masih banyaknya peminat Batu Manakara ini, diharapkan harga pasarnya pun tetap bertahan dan bisa dilirik oleh pemerintah setempat sebagai salah satu kekayaan alam yang dimiliki daerah ini. Dari Mamuju, Frendy Christian, iNews melaporkan.